Baik, berasal dari perniagaan kecil-kecilan bersama keluarga dengan menjual makanan segera dari rumah. Akhirnya mampu buka perusahaan kecil dan juga sederhana IKS. Ya, ianya tidak lain tidak bukan kerana hasil pengiklanan dalam media sosial yang dilaksanakan setiap hari sehingga berjaya menambat hati pelanggan. Jadi kami nak tinggalkan kupasan ini sebelum kita akhiri awal ini pagi. Sekian duduk bersama saya Hafiz Rosli. Dan saya Fizal Zaman Salah Rahman. Pengusaha perniagaan corn dog anak ramai Wan Syahirawan Jamaluddin memuat naik kandungan produknya di media sosial sewaktu mula membina perniagaannya pada akhir 2019. Kita bermula daripada kecil, daripada home base, kemudian beralih kepada kedai kecil, kedai kayu. Daripada situlah kita terfikir untuk mengembangkan lagi corn dog anak ramai ini dengan macam mana nak kembangkan. Kita terfikir untuk buat persijilan halal dengan persijilan mesti. Kemudian kita kembangkan lagi dengan adanya mini kilang di kawasan tempat kita pembuatan proses. Kita guna semua platform yang ada, Facebook, IG dengan TikTok. Okay, memandangkan sekarang ni memang zaman TikTok, so kita menggunakan sepenuhnya TikTok tu sebagai platform yang utamalah untuk kita perkenalkan produk kita. Okay, dengan cara kita buat konten, buat posting sekerap mungkin sehingga 10 kali sehari dengan pelbagai-bagai konten. Kemudian ada juga waktu tertentu kita akan buat live untuk menarik lagi pengguna untuk mengetahui lebih banyak tentang corn dog anak ramai. Kita bukan sahaja sasaran di budak, sebab kuasa membeli sebenarnya adalah ibu bapa. So kita target orang yang bekerja, berkejaya untuk dapatkan corn dog ni dengan simpan stok di rumah dan boleh makan bila-bila masa sahaja. Untuk sejuk beku, untuk frozen. Kalau biasanya, sebab kalau masak memang target terlalu, skop terlalu kecil. So kita widekan lagi, boleh dipost, boleh diedarkan ke seluruh Semenanjung. Bekas jurutera sebuah syarikat swasta, dia sanggup meninggalkan kerjayanya dengan bagi memberikan tumpuan kepada perniagaan produk makanan segera, sausage dan corn dog bersama ahli keluarganya yang lain. Jelas Syairah lagi, perniagaan corn dog anak ramai asalnya mengeluarkan makanan segera untuk pasaran kepada ejen berdekatan sebelum mengembangkan produk makanan segeranya dalam bentuk sejuk beku. Sekarang yang kita dah pernah masuk ke Singapura sebab kita ada stokis dekat Johor, dia orang yang bawa keluar ke Singapura, ekspor ke Singapura. Biasanya konten ni kita akan pelbagaikan lah. Biasanya kita akan buat macam satu hari ataupun dua hari kita buat ambil video, ambil gambar dan kita gunakan video dengan gambar yang sama untuk pelbagaikan konten tu. Macam video tengah makan ke, video tengah memasak ke, video tengah packing, macam-macam jenis lah yang untuk orang nampak apa sebenarnya, macam mana proses corn dog, macam mana cara kita buat corn dog daripada segi kebersihan, daripada segi pembuatan, packaging semua. Kita nak orang tahu apa itu corn dog yang dikeluarkan oleh corn dog anak ramai. Alhamdulillah, sangat-sangat membantu. Memang sangat-sangat membantu sebab kita daripada awal-awal kita masa awal-awal kita buka memang tengah dalam PKP. So media sosial tu memang main peranan lah. Memang kita masa tu kita hanya fokuskan online market sahaja. Baru tahun ni kita baru fokuskan untuk offline market. Sebelum ni memang 100% kita online market. Syairah menimba ilmu pemprosesan corn dog daripada Giat Mara dan kini mampu mengeluarkan 300 unit sehari dengan bantuan 4 kaki tangan. Lebih 10 jenis corn dog, pelbagai perisa dan bentuk dikeluarkan termasuk yang sejuk beku. Selain pasaran Kelantan, permintaan tinggi dari Kuala Lumpur, Johor, negeri berjiran, Pahang dan Terengganu di samping mempunyai lebih 30 ejen di seluruh negara setakat ini. Kita sekarang tengah upgrade daripada segi kita punya packaging lah, nak bagi nampak cantik, lebih tertarik, lebih mudah disimpan, mudah penghantaran semualah. Okay, kita juga target untuk masuk ke pasaraya. Kita juga sedang buat adjustment untuk franchising supaya lebih ramai orang yang lebih kenal dengan corn dog, sebab memang kita fokuskan untuk corn dog ni adalah corn dog mampu milik. Semua orang boleh rasa corn dog. Sebab tu kita juga pelbagaikan corn dog kita. Syairah berkata, perusahaannya juga sedang melalui proses kajian dan penyelidikan supaya makanan segeranya bukan sahaja menyihatkan, sebaliknya memberikan nutrisi seimbang.